Sabar ke bosku. Kita cari sisa. Masuklah, turun balik. Bapakmu kasih lihat aja, bapak. Setengah sebelas ini. Supaya tidak bolak-balik, tak mengantar dua kali. Betul, kalau cepat mengejar di kerja. Yang penting kan kau tidak terlambat ni. Ah, terlambat kenapa? Terlambat. Kemarin terlambat kau. Waktu hujan-hujan kemarin. Terlambat. Kenapa bilang guru? Belajar lebih orang. Bilang guru. Berdoa sendiri baru belajar. Jadi berdoa sendiri. Yang bapak yang terlambat ya, yang terlambat ya, yang terlambat berdoa sendiri. Ada itu juga banyak benda itu kemarin tapi anu apa gitu kok. Aku kerjaan di rumah. Emart dikerjakan di rumah. Jangan belum mengerjakan tadi malam. Belum mengerjakan. Tidak mengerjakan kemarin di rumah. Belum.
Malam tidur di mana? Aku di atas atau bawah? Di bawah. Bapak di atas sekolah lagi sama tidur, jadi di bawah kang tuh. Bapak saya juga tidur di bawah. Bapak bilang terlambat kak. Tak nak bilang temanku terlambat terlambat. Yang mau dia apa? Pintar kemana kamu tuh? Coba kayak mama. Coba kayak mama rencana aku. Nah, itu wih, temu mitanya tuh apa? Ya pasti kan temu cok. Buat di mama pada tiup tadi malam. Sudahlah. Sekarang cepat sembuh. Thank you.
teman-teman. Ini sudah hampir selesai, belum penuh betul karena ujungnya ini masih akan saya isi ya. Tapi ini sudah berat, sudah oke. Nah, ini botol dengan ukuran 1500 ml ya. Biasanya dari semua yang saya buat itu beratnya pasti di atas 500 gram ya. Ini kemungkinan ada 550-an gram ya beratnya. Karena ini masih akan saya tambah, saya akan memperkuat lagi bagian leher botol supaya dia lebih kokoh nanti ya. Dia akan jadi ekobrik yang bagus. Oke. Ini sudah ada juga ini kemarin. Kemarin ini ya. Ini banyak ini teman-teman ya. Jadi ini ekobrik dengan botol ukuran 1500 ml. Oke ya, teman-teman. Dan kita bisa memilih botol dengan ukuran apapun ya. Termasuk misalnya yang saya buat di sini ada yang ukuran 3100 ml ini ya. Ini botol apa namanya? Botol Big Cola ya. Ini belum sempat saya lock ke aplikasi ya. Berbeda kalau yang ini ya. Ini sudah saya lock ya. Ini beratnya 1121 gram ya. Jadi 1 kilo lebih. Ini sudah ada nomor serinya, sudah terdaftar dia ya. Karena setiap ekobrik yang kita buat, kita akan masukkan ke dalam aplikasi ya. Supaya dia terdata secara global. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk aplikasinya saya belum cerita banyak, nanti ada waktunya juga saya akan berbagi bagaimana supaya kita bisa juga melock ya, mendaftarkan ekobrik kita ke dalam aplikasi itu. Oke ya teman-teman. Dulu ini cukup dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan sekali lagi teman-teman, demi bumi rumah kita bersama, jangan kita biarkan plastik-plastik sisa dari konsumsi kita itu terlepas ke alam bebas. Oke ya teman-teman, salam sehat selalu, sukses untuk Anda semua, sehat dan berlimpah berkat dalam kehidupan Anda semua. Mari kita saling mendukung, kita berbagi hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Terima kasih. Dadah.